Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiy ba'da. Sebelum kita melanjutkan, na'am ikhwani fillah azza wa jazakumullah, sebelum kita melanjutkan kitab atau pembahasan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi, itu kitab mengenai usul fikih. Nah, barakallahu fikum, keputusan atau kesimpulan terakhir bahwasanya tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam As-Sunnah, tidak pula dalam bahasa Arab, itu enggak ada majaz. Semuanya hakikat. Semuanya adalah hakikat. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaihi menamakan di dalam Nuniyah majaz itu adalah taghut. Majaz itu adalah apa? Taghut. Nama Allah musta'an. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya, halaman 78. Babul amri, bab seputar amr, amrnya perintah. Jadi ada keterkaitan dari ilmu nahwu. Ternyata kalau kita itu paham ilmu nahwu, mempelajari ilmu usul itu mudah. Tapi kalau belum paham masalah ilmu nahwu, enggak pernah belajar bahasa Arab, enggak pernah mencicipi nahwu atau sharaf atau istilahnya, belum pernah mencicipi atau belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali, itu belajar usul itu agak susah. Paham ya? Tapi kalau sudah pernah belajar bahasa Arab, sudah bisa dikatakan memiliki dasar-dasar ilmu nahwu, mudah. Karena ada keterkaitan. Babul amri, bab seputar amr, perintah. Kita lihat. Karena nanti kaidahnya dalam masalah amr apa? Al-asl fil amr yadullu alal wujub. Itu kaidahnya. Hukum asal perintah itu dari Allah dan Rasulnya, itu hukum asalnya wajib. Menunjukkan wajib perbuatan tersebut ditunaikan. Maksudnya ya, itu hukum asalnya. Nah, barakallahu fikum, jadi perlu diperhatikan. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, al-amru wahidul umur. Nah, barakallahu fikum, wahidul awamir wal murad huna wahidul awamir. Naam. Amrun itu memiliki dua makna. Amrun yang artinya adalah perkara atau urusan yang zamannya umur, nah, barakallahu fikum, perkara-perkara, urusan-urusan, amrun zamannya umurun artinya perkara atau urusan. Tapi amrun yang zamannya awamir artinya perintah. Nah, pembahasan kita dalam kitab usul ini, amrun yang diinginkan dalam pembahasan kitab usul adalah amrun yang jamaknya awamir, yaitu perintah-perintah. Itu yang kita bahas. Untuk mengetahui, memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, kan tujuan belajar ilmu usul itu bagaimana caranya orang itu paham dan mampu untuk istinbat, mengeluarkan apa? Mengeluarkan, nah, barakallahu fikum, dalil-dalil dari apa? Dari, atau mengeluarkan hukum dari dalil yang masih globalan, itu tujuannya. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi tujuan belajar ilmu usul itu diantaranya apa tujuannya? Agar seorang tersebut mampu untuk mengeluarkan apa? Hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang masih global. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Nah, contohnya sekarang, salat itu wajib enggak? Wajib. Dalilnya mana? Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Ayo wa. Tahu dari mana kalau itu wajib? Ini perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti al-asl fil amr yadullu al wujub, itu kaidahnya. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Ewa. Kita wajib enggak berpegang teguh dengan Al-Qur'an, berpegang teguh dengan As-Sunnah, bersatu padu di atas Al-Qur'an Sunnah, wajib. Dari mana? Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu fil amr. Ya enggak? I'tasimu. Berpegang teguhlah kalian, bersatulah kalian semuanya bihablillah, dengan tali Allah, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Lah tahunya dari mana kalau itu wajib tahunya? Tahunya dari kaidah usul. Al-asl fil amr yadullu alal wujub. Hukum asal sebuah perintah menunjukkan wajib. Berarti ketika tidak ada sarifnya, tidak ada pemalingnya, tidak ada yang memalingkan dari wajib menuju makna yang lainnya, maka hukum asalnya adalah wajib. Paham ya? Naam. Wal muradu huna awahidul awamir. Yang diinginkan di sini adalah, na'am barakallahu fikum, adalah bentuk kata tunggal dari awamir. Paham ya? Karena amrun memiliki dua makna. Amrun yang zamannya umur, yang sering diartikan enam perkara atau urusan. Amrun yang zamannya awamir, yang seringnya diartikan perintah. Mahum, itu yang kita bahas. Wal amru ladhi huwa wahidul umur, ma'nahu sya'an, ya kan? Dan amru, lafad amrun,
yang dia itu adalah bentuk kata tunggal dari umur, itu maknanya adalah sya'an, urusan. Sya'an, urusan atau perkara gitu. Wa qawluhu ta'ala wa ilallahi turja'ul umur. Dan hanya kepada Allah lah, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan seluruh urusan-urusan atau seluruh perkara. Benar enggak ini? Bukan seluruh perintah. Kalau antum artinya seluruh perintah, keliru di sini. Karena jamaknya umur. Kalau amrun itu jamaknya umur, itu artinya urusan atau apa tadi? Perkara. Tapi kalau amrun yang jamaknya adalah awamir, itu artinya perintah. Ai asyuun. Syuun berarti kan na barakallahu fikum. Nah, perkara atau urusan artinya. Paham ya? Na barakallahu fikum. Fasyuunul khalqi kulluha turja ila Allah azza wajal. Nah, maka perkara-perkara atau urusan-urusan semua makhluk semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda enggak sekarang? Paham bedanya atau apa bedanya tadi? Naam. Perintah yang diinginkan dalam kitab ini apa? Naam, ahsan tabarakallahu fikum, itu seperti itu. Kita lihat sini, wal amru alladhi huwa wahidul awamir maknahu, perhatikan, dan lafaz amr yang dia itu adalah naam bentuk mufrad dari awamir, maknanya adalah kama qala al muallif rahimahullah, sebagaimana yang didefinisikan atau yang diucapkan oleh muallif, yaitu al imam al amriti, karena pengarang pantun atau puisi ini imam amriti, al imam amriti rahmatullah alaih, apa itu wa hadduhu istid'a'u fi'lin wajibi bil qawli mimman kana duna talibi. Wa hadduhu, haddu itu artinya definisi, takrif maknanya, biar enggak bingung, karena haddun terkadang maknanya macam-macam. Haddun terkadang maknanya adalah batasan, haddun terkadang maknanya adalah hukuman, haddun terkadang maknanya adalah pengertian atau definisi. Nah, wa hadduhu di sini maksudnya dan definisinya itu artinya. Apa maksudnya ya? Dan definisinya adalah istid'a'u fi'lin wajibi. Nah, permintaan untuk mengerjakan suatu perkara yang wajib. Bil qaul, dengan sebuah ucapan. Mimman kana duna talibi. Nah, barakallahu fikum, mimman kana, dari orang yang memang dia bukan barakallahu fikum talibi, bukan orang yang meminta. Dalam artian nanti barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Maksudnya itu yang memerintahkan nanti syaratnya, naam, dia lebih tinggi kedudukannya daripada yang diperintahkan, itu kemasalnya. Naam, cuman walaupun itu istilahnya apa? Istilahnya tidak secara mutlak ya. Terkadang bapak merintahkan anaknya ada, atau anak nyuruh bapaknya juga ada. Misalkan bapaknya enggak mau sholat, anaknya ngomong, "Ya abati salli, wahai bapakku sholat nah." Bisa enggak gitu? Itu perintah juga. Paham ya? Atau bapaknya nyuruh anaknya, "Ya bunayya salli, wahai anakku sholat nah." Itu juga perintah. Apa maksudnya ya? Nah, atau sepadan, sama-sama anak dengan anak gitu misalnya. Sama-sama anak dengan anaknya. "Ya sahibi salli, wahai temanku sholat lah." Juga perintah. Paham ya? Cuman hukum asalnya perintah itu dari atasan kepada bawahan. Nah, barakallahu fikum. Lihat sini. Qawlu istitna'a bimakna talab. Permintaan. Wa qawlu fi'il yashmal al-qawl huna. Ucapan fi'il di sini, perbuatan di sini mencakup juga apa? Al-qawl, ucapan. Yakni an yutlab minal insan al-fi'il sawa'un kana qawlan aw fi'lan. Ya kan? Maksudnya adalah na'am barakallahu fikum an yutlab minal insan, diminta dari seseorang tersebut sebuah perbuatan. Baik apa? Na'am barakallahu fikum, na'am. Baik permintaan untuk apa? Bentuknya adalah ucapan maupun perbuatan. Permintaan tersebut apa? Bentuknya ucapan maupun perbuatan. Contohnya fal qaul fi'lul lisan. Karena qaul ucapan itu perbuatan apa? Lisan. Nah, wal fi'lu amal jawarih, sedangkan perbuatan itu amalan anggota badan itu. Jawarih itu anggota badan ya. Nah, itu namanya apa? Namanya adalah na'barakallahu fikum fi'il, perbuatan. Perbuatan itu kan itu tadi, perbuatan itu macam-macam, perbuatan hati keyakinan, ya enggak? Perbuatan lisan ucapan. Perbuatan na'barakallahu fikum istilahnya na'barakallahu fikum, perbuatan jawarih yang anggota badan kan itu. Nah, itu seperti itu. Apa salah ya? Nah, wa qalu bil qaul kharaja bihi al istita'a bil isyarah. Berarti ucapan bil qaul ini perintah, tapi permintaan dengan ucapan ini berarti mengeluarkan isyarat. Kalau antum mengisyarat orang ini, ada orang berdiri,
ya akhi, ini misalkan maksudnya nyuruh duduk. Nah, paham ya? Idlis itu kan, tapi itu isyarat. Diam, ya akhi. Nah, itu isyarat tersebut perintah dia untuk duduk. Tapi kalam bukan? Bukan, karena enggak ada suara. Ya akhi. Apa berat ini? Uskut, terus diam. Ini isyarat juga kan? Isyarat. Menunjukkan bahwasannya apa? Menunjukkan bahwasannya naam keluar dari ucapan tersebut isyarat. Kalau isyarat enggak diucapin, ini maksudnya uskut artinya. Kalau antum enggak ngomong uskut, cuman gini aja. Orang paham, cuman itu bukan kalam. Bukan kalam ya, karena enggak diucapkan. Cuman paham enggak orang? Paham enggak kira-kira? Ketika ada misalkan ada orang ribut, kemudian anak bilang, orang yang lihat anak paham enggak kira-kira anak nurut diam nih? Paham kan? Nah, itu namanya apa? Namanya isyarat, bukan kalam. Isyarat tapi di dalamnya mengandung makna kalam, karena orang paham itu loh. Walaupun anak nggak ngomong uskut, cuman gini aja, paham, paham ya? Atau ngomong nyuruh duduk maksudnya, atau nyuruh berdiri, itu isyarat namanya. Nah, falabudda fil qaul minan nutqi, ya kan? Maka harus yang namanya ucapan itu atau qaul itu harus diucapkan, ya kan? Harus diucapkan, lafadzkan, ijlis, kum, atau misalkan uskut, harus ada ucapan, itu berarti berarti qaul. Fala yadkhul fi dzalika maqtada al-amr bil isyarah wala maqtada al-amr bil kitabah, maka tidak masuk dalam perkara tersebut adalah na barakallahu fikum, perkara yang dituntut apa yang ana konsekuensi daripada sebuah isyarat atau konsekuensi daripada sebuah tulisan. Misalkan ana nulis di tulisan di kertas, tulisannya uskut gitu, antum suruh baca tulisan uskut, misalkan nulis gini ya, nah barakallahu fikum uskut, benarkan ini antum ketika baca paham enggak ana nyuruh apa? Paham enggak antum? Nyuruh diam kan? Nah, berarti ini tetap bukan kalam karena enggak diucapkan, cuman tulisan mengandung makna kalam gitu caranya. Karena orang paham, oh berarti maknanya itu uskut terus diam itu aja sudah. Kita lihat sini, berarti keluar dari itu tidak masuk ya, harus qaul ya, harus perintah, harus qaul. Naam. Qaul itu harus diucapkan, kalau cuman tulisan ataupun isyarat tidak masuk dalam pembahasan tersebut. Naam. Wa qalu mimman kana duna talibi ay yakunu talib alladhi istada'a a'la min al-matlub. Maksudnya hendaknya orang yang meminta tadi, ay yakuna talib, orang yang meminta tadi, alladhi istada'a, na'am barakallahu fikum, yang dia minta untuk melakukan pekerjaan tadi, a'la min al-matlub, hendaknya dia lebih tinggi daripada yang diminta. Kedudukannya lebih tinggi daripada yang diminta. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala ya, merintahkan hambanya wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah taala. Allah taala lebih tinggi enggak dengan hambanya? Naam, kedudukannya lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala khaliq, sedangkan apa, hamba makhluk aneh itu. Naam, seperti itu. Fa kharaja bihi man kana musawiyan, maka keluar dari pembahasan tersebut kalau orangnya itu sama-sama, sama-sama kecil, sama-sama besar, kedudukannya sama-sama, itu keluar dari pembahasan tersebut. Wa man kana a'la min al-talib, atau naam, keluar dari pembahasan itu juga yang diperintahkan itu kedudukan lebih tinggi daripada yang merintah. Naam, paham itu ya? Ewa. Karena nanti dalam ilmu usul dibedakan itu. Fa man kana musawiyan fa tawjihul amr ilaihi iltimas namanya. Maka barang siapa yang kedudukannya itu sama antara yang memerintahkan dan yang diperintah, ya barakallahu fikum, orang yang merintahkan dan yang diperintah itu kedudukannya sama, misalkan sama-sama anak-anak, sama-sama kecil misalkan, saling merintah, itu namanya iltimas, namanya adalah iltimasun. Wa man kana a'la fa tawjihul amr ilaihi du'a. Namun kalau seandainya barakallahu fikum, na'am, kalau seandainya yang meminta tersebut kedudukannya adalah na'am barakallahu fikum lebih tinggi, atau dalam artian na'am yang diminta tersebut adalah kedudukan lebih tinggi daripada yang meminta, maka namanya doa. Seperti kita minta kepada Allah SWT, Allah marzukni, ya Allah berilah kami rezeki, urzukni, berilah aku rezeki, merintah gak kita dengan Allah Ta'ala ini seakan-akan, padahal layak gak kita ini seorang hamba kok merintah Allah Ta'ala, layak gak aslinya? Gak layak, ini namanya doa, namanya doa, paham ya? Namanya doa, istilahnya walaupun secara bahasanya yang perintah, cuma dinamakan doa. Kita meminta kepada Allah Ta'ala namanya doa. Allahumma ighfirli, ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ini seakan-akan kita merintah Allah Ta'ala kan untuk mengampuni kan? Tapi ini istilahnya doa namanya. Enggak masalah. Paham ya?
Naam, karena apa? Karena permintaan tersebut muncul dari bawah ke yang lebih atas. Naam. Hadza ma'na kalamul alif ijmalan. Jadi kalau sama-sama, misalkan si fulan minta sama si fulan misalkan, ya akhi salli, sama-sama apa? Sama-sama kedudukannya sama-sama. Ya akhi salli, wahai saudaraku salatlah kamu. Ini namanya iltimas. Kedudukannya sama-sama, iltimas namanya. Paham ya? Tapi kalau misalkan ada orang yang lebih di atas, kedudukan lebih tinggi daripada bawahnya, namanya perintah amrun. Tapi kalau misalkan kok dari bawahan yang meminta itu lebih rendah kedudukan daripada yang diminta, namanya doa tadi itu. Seorang hamba meminta kepada Allah Ta'ala, lebih rendah gak keadaan hamba? Naam. Itu istilah dalam ilmu usul atau dalam bahasa Arab seperti itu, istilahnya, kaidahnya atau istilahnya sebutannya. Wa nubayyin al-an muhtarazat at-ta'rif. Dan sekarang kami akan menjelaskan yang dikeluarkan dari definisi-definisi tersebut. Insyaallah ta'ala kita tunda pada pertemuan yang akan datang mengenai na'am barakallahu fikum, pembahasan yang dikeluarkan dari definisi tersebut. Khulasahnya barakallahu fikum, yang namanya perintah itu adalah na'am barakallahu fikum, na'am sesuatu yang diminta untuk mengerjakan atau meninggalkan, itu aslinya. Sesuatu yang diminta mengerjakan atau meninggalkan. Nah, nanti perintah itu tersendiri akan terbagi menjadi beberapa pembagian. Perintah yang sifatnya adalah harus dikerjakan berarti wajib. Perintah yang sifatnya tidak harus dikerjakan berarti sunnah. Nah, itu nanti. Nah, perintah harus meninggalkan berarti apa? Berarti perkara yang haram. Perintah yang perintah atau meninggal tapi tidak harus berarti makruhan itu. Nanti pembahasannya akan kita lewati satu persatu insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.